Halo guys, kali ini Laskar Label mau ngejelasin tentang proses cutting label otomatis menggunakan mesin cutting Jingga. Mesin cutting label ini mempermudah meng-cutting label agar lebih cepat. Sebelum ke proses pemotongan label, kita harus menggunakan bahan satin yang diproses menggunakan mesin printing agar hasil label tersebut menjadi rapi dan jelas agar bisa terdetek oleh sensor mesin cutting. Mesin ini mengintegrasikan pemotongan dingin dan panas di dua fungsi dan menggunakan pisau untuk memotong bahan. Pemotongan dapat disesuaikan secara bebas dalam memotong rentang panjang. Cara sistem kerja mesin ini menggunakan ukuran lalu didetek dengan sensor sehingga mesin berhenti tepat dan akurat. Mesin ini dapat memproduksi 400 kes label per menit. Cukup cepat bukan? Dan memiliki teknologi baru untuk memotong label dalam kombinasi yang berbeda. Dapat memotong label yang sudah ada desain dan kosong. Dan ini contoh label yang sudah dipotong. Wow.